Kali ini saya akan berbagi tentang metode pembayaran dari Google AdSense. Untuk di negara Taiwan, metode pembayaran akun Google AdSense ada tiga, yaitu Western Union, kemudian transfer bank, yang ketiga melalui cek. Nah, di sini untuk Western Union, kita hanya menggunakan mengisi formulirnya menggunakan nama sesuai dengan identitas kita yang ada di Taiwan, yaitu ARC. Setelah menerima email bahwa Google AdSense telah mengirimkan pembayaran di Western Union, kita bisa langsung mencairkannya di Bank Taiwan. Untuk saat ini di Bank Taiwan hanya ada satu bank, ya. Bank apa? Sudah pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya ya, di pembayaran Western Union. Nah, kita bisa langsung datang ke bank ya untuk mencairkan pembayaran dari Google AdSense dengan membawa ARC. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Jadi kita kalau atas nama kita ya kita sendiri yang datang sambil bawa ARC, kemudian di sana kita mengisi formulir. Pembayaran melalui Western Union ini tidak dikenakan potongan apapun. Ya, di sana di bank ya, karena kita di Taiwan, maka nanti banknya akan memberikan kita mata uang dolar Taiwan. Jadi sudah langsung ditukarkan ke dolar Taiwan. Nah, apabila dalam waktu 60 hari uang pembayaran dari Google AdSense ini tidak kita cairkan, maka uang tersebut akan kembali ke akun Google AdSense kita. Transfer bank, ya. Transfer bank ini menggunakan nomor rekening, ya. Nomor rekening Taiwan. Kalau bukan Taiwan nggak bisa, ya. Bank Taiwan yang punya standar internasional, artinya bisa menerima transfer dari luar negeri tanpa melalui bank perantara. Ya. Nanti di sana, karena di sana nanti di formulirnya di akun Google AdSense kita harus memasukkan kode SWIFT. Nah, setelah Google AdSense mengirimkan email ke kita bahwa pembayaran telah ditransfer ke rekening kita, maka dalam jarak 3 hari paling lama uang akan masuk ke rekening kita. Untuk potongan ya di bank biasanya ada potongan ya. Tapi mungkin setiap bank gak sama, ada yang 14 dolar Amerika. Kalau dirupiahkan kurang lebih 200 ribu. Yang ketiga yaitu cek. Cek ini dikirim melalui pos, ya. Dalam waktu kurang lebih 2 sampai 4 minggu, cek ini akan datang, akan sampai ke alamat kita. Yang tentunya alamatnya harus sama dengan yang di Google AdSense. Ya. Untuk negara Taiwan ya negara Taiwan, jadi ceknya biasanya dikirim ke Taiwan dan alamatnya sesuai dengan waktu kita daftar di akun Google AdSense pertama. Terus cara pencairannya bisa dilakukan di Bank Taiwan, di Citibank atau bank-bank lainnya yang bekerja sama dengan Citibank, ya. Nah, di sini potongannya lebih banyak. Apabila dalam waktu 60 hari cek yang dikirim melalui pos itu belum sampai, kita bisa mengajukan lagi permohonan ke Google AdSense agar dikirim kembali cek tersebut. Nah, setelah cek diterima dan belum juga dicairkan di bank dalam waktu 12 bulan, maka uang tersebut akan kembali ke akun Google AdSense kita. Dan cara pencairannya tentu saja harus membawa identitas, ya.
sesuai dengan yang tercantum di cek tersebut. Oke, demikian info dari saya. Semoga bermanfaat.